bangunannya super keren ya di kampung kosong ini. Dari tadi pada saat masuk kita udah disambut ya sama sosok ular yang dari tadi ngikut. Apakah memang sosok ular tersebut berhubungan dengan wanita kebaya atau tidak ya? Dan ularnya juga mendiami tangga situ atas ya. Seolah-olah kayak ya udah kamu silakan aja mau ngobrol dulu sama yang lain silakan kayak gitu. Mungkin nanti dia mau menyampaikan sesuatu juga. Dan nggak cuma ular sih yang aku lihat tadi. Tadi pas masuk itu, aku ngeliat kayak apa ya, kayak kurus banget kak, kurus banget. Terus dia gini nih, jalannya gini nih. Gitu. Kayak apa ya, jarangkong apa namanya? Alien? Langsung ke atas gitu. Kayak ke atas ya. Jadi di sini ya kosong udah berapa puluh tahun. Serem banget sih ini. Tadi aku lihat pas pertama kali buka tuh yang bikin aku tadi takut itu aku nanti tuh. Kayak alien gitu. Kurus kayak alien tapi mukanya kupingnya panjang gitu. Kupingnya panjang. Kayak itu yang dilihat oleh Asyaf. Nah, kalau Ama sendiri gimana? Ama pusing banget. Ama pusing, pusing banget. Pusing banget. Dan mari kita salurkan energi pusingnya. Assalamualaikum. Karena ada yang lagi duduk-duduk dan kok aneh ya ada bapak-bapak pakai sarung di sini kan ya. Dulu ada alat pemadam api, kayaknya gudang ya dulu. Ya. Teman-teman di kursi itu ada yang duduk tahu nggak sih bapak-bapak tapi pakai sarung. Apakah dia ada hubungannya sama Winnie? Kok Winnie lagi? Assalamualaikum Pak. Ini sebenarnya peti atau? Nah itu. Iya. Tapi ini kayak sih meja sih soalnya di dalam juga ada. Meja ya. Mungkin dan, kalau peti kekecilan gitu. Dan teman-teman ini kayak awalnya tuh kita sempat mikirnya ih serem amat so kayak peti gitu. Ternyata ya mungkin ini bekas meja. Tapi atas-atasnya udah rusak dan kalian juga bisa lihat nih di sini udah banyak sekali plafon yang bolong padahal ya sayang banget ya bangunannya masih bisa dipakai sebetulnya untuk kantor dan kok sampai terbengkalai kayak gini. Ama, kira-kira ada yang mau disampaikan lewat Ama? Disampaikan lewat Ama, mungkin kalau bapak-bapak ini kan kayaknya nggak terlalu pengen apa sih dia cuman apa-apa. Ya pengen duduk aja gitu. Mungkin kita bisa meminta sama tadi yang mirip-mirip alien untuk bisa menyampaikan pesan lewat Ama gitu. Atau siapa? Atau mau ke lihat spot lain dulu apa mau langsung di sini? Coba kita lihat spot lain dulu. Jadi di sini juga ada sebuah ruangan ya. Aduh, pusing banget parah. Assalamualaikum. Nah, ini juga banyak kursi-kursi ya. Nah, ini layaknya ruangan kantoran aja gitu, teman-teman coba. Ini yang kasurnya yang juga. Mampus tuh, tampol ya. Kasurnya maaf ya, jangan marah-marah ya, jangan lempar. Kita cuma pengen menyampaikan pesan. Kayak duk duk duk. Iya. Udah deh masuk ya. Oke. Ada yang mau masuk ke Ama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh saya kenalan? Siapa namanya? Pardi. Pak Pardi. Pak Pardi yang tadi pakai sarung bukan? Oh iya. Pak Pardi duduknya di tempat yang tadi. Berarti kalau pakai sarung apa? Muslim. Pak Pardi bisa cerita kenapa ada di tempat ini? Kenapa? Tinggal sekeluarga di sini. Oh, tinggal sekeluarga. Kenal sama Ibu Winnie? Kenal. Kenal. Baik Bu Winnie. Anak saya. Oh, Bu Winnie itu anaknya Pak Pardi ya. Tapi berarti satu keluarga tinggal di sini semua ya? Pak Pardi, kenapa Pak Pardi masih ada di sini? Keluarga nggak bisa pergi. Kenapa nggak bisa pergi? Menuntaskan. Belum tuntas. Urusan warisan? Anak saya. Oh, urusan Winnie.
Jadi akhirnya karena Winnie-nya masih gentayangan, Pak Ardi juga ikut gitu. Ya, sakit saya. Oh, sakit hati ya. Ya pasti sakit hati ya, anaknya diracun gitu. Tapi kenapa nih Pak Ardi kok? Ini kan tadinya kantor ya, apa memang nggak boleh ada manusia gak tinggal boleh di sini? Kenapa, Pak? Milik saya. Oh, milik Bapak. Tapi kan manusia yang tinggal di sini kan nggak jahat, nggak tahu. Ya. Tapi manusia kotor. Oh, manusia kotor. Kalau kita kotor nggak? Oh. Kalau Pak Ardi meninggalnya kenapa? Sakit. Oh, Pak Ardi meninggalnya karena sakit. Ya. Tapi ada batin hubungannya sama kematian Winnie juga. Apa yang ingin Pak Ardi sampaikan? Nyawa dibayar nyawa. Oh, nyawa dibayar nyawa. Kalau nyawanya belum pergi, saya tidak akan pergi sama keluarga saya di sini. Berarti orang yang dulu ngeracunin Winnie masih hidup? Sebagian masih hidup. Sebagian masih hidup. Tapi ya itu turunan saya tunggu. 7 turunan berarti masih lama ya, Pak Ardi. Kalau nunggu 7 turunan lama dong. Tidak apa-apa. Terus Pak Ardi jadi nggak mau pulang, nggak mau ngemaafin juga. Rokok. Rokok, rokok. Pak Ardi. Jadi sampai kapanpun juga, sampai 7 turunan, maunya ini tidak dihuni oleh siapapun, gitu? Sampai tuntas. Sampai tuntas, iya. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di kantor ini, digangguinnya kayak gimana? Bukan saya, tapi yang lain. Oh, bukan Pak Ardi, tapi yang lain yang ganggu. Ada lagi yang mau diomongin nggak ke kita? Ini di sini ruangan apa sih? Kok tadi ada ular? Nah, itu Pak Ardi saya mau nanya, yang lain itu siapa sih? Mungkin yang bikin manusia-manusia sini nggak betah itu siapa? Siapa itu? Siluman-siluman kah atau? Dasima. Hah? Ada Dasima di sini. Ada Nyai Dasima. Oh. Oh. Nyai Dasima yang dulu meninggalnya dibunuh? Oke, teman-teman, buat kalian yang penasaran Nyai Dasimah itu siapa dan suka mendengar cerita-cerita zaman dulu ya. Narik dia. Oh, siapa yang narik dia? Kamu. Saya. Oh, kenapa jadi kita ya? Nggak bisa dong. Silakan Pak Ardi kalau mau ngerokok. Jadi kata Pak Ardi yang pakai yang lain-lain yang suka mengganggu orang-orang di sini itu diantaranya adalah Nyai Dasimah. Dan Nyai Dasima, kalau kalian tahu ceritanya, dia adalah perempuan yang dibunuh ya pada zaman Belanda dulu gitu dan terkenal karena kecantikannya. Sampai ceritanya itu sangat populer, ceritanya Nyai Dasima yang terkenal karena kecantikannya. Tapi Nyai Dasimanya katanya ada di tempat ini. Kenapa Pak Ardi nangis? Kenapa? Apa mau ada yang mau disampaikan lagi? Saya mau tuntas semuanya. Saya tunggu. Tapi bukannya kalau dendam itu nggak boleh, Bapak? Boleh untuk saya. Ya susah. Jangankan kita ngasih tahu arwah, kita sama orang aja ngasih tahu aja kita sulit ya, teman-teman. Mungkin cerita dari Pak Ardi ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ya ada baiknya memaafkan dan melupakan dendam. Kamu ya suka jadi manusia. Siapa? Kamu. Emang kenapa, Pak? Kenapa? Lebih senang jadi hantu, Bapak? Manusia kan kotor. Tergantung manusianya. Mudah-mudahan Pak Ardi bisa ketemu sama Tuhan ya, dan mudah-mudahan manusia makin bertambah baik ya Pak ya, sehingga tidak menyakiti hati orang-orang yang baik seperti Pak Ardi ya, kayak gitu doanya ya. Pak Ardi kenal namanya Dasima? Kok
kok dia bisa ada di sini? Saya tidak tahu. Ada suara di belakang. Ada. Ya udah sih, mau masuk. Ada satu sosok yang dari tadi warawiri di belakang situ. Jangan bilang itu pocong yang nungguin. Bukan. Ini. Bukan pocong. Asyaf, kenapa lihat ke belakang? Iya, dari tadi kayak ada aktivitas aja. Iya, mereka lagi sibuk. Sibuk kenapa? Memberitahu yang lain ada kalian di sini. Sibuk memberitahu yang lain. Mudah-mudahan gak ada yang marah ya. Kita minta maaf kalau kita bikin kekacauan. Gak ada yang marah. Mereka senang. Mereka senang pada rebutan ya. Iya. Kamu cari emas di sini. Cari emas? Emang ada emas di sini? Cari. Oh. Sosok yang emas. Oh, cari sosok yang emas ya. Oke, teman-teman. Kata Pak Pardi, di sini ada sosok yang seperti emas ya. Kalau kita ketemu dan beliaunya mau menyampaikan, kita akan bertanya. Tapi apakah dia sosok yang berbahaya? Enggak. Oke, Pak Pardi. Masih ada yang mau disampaikan? Nah, udah cukup. Tapi kita doain dulu Pak Pardi ya. Mudah-mudahan bisa tenang. Untuk almarhum Pak Pardi. Pak Pardi ya, sayang banget di antara kita nggak ada yang bisa gambar seorang bapak-bapak yang memakai sarung kotak-kotak dan memakai baju takwa yang seperti bapak-bapak pada umumnya ya, bukan bapak-bapak yang gimana berwibawa. Tapi ya sangat disayangkan sekali gitu, sampai Pak Pardi ini harus nungguin 7 turunan ya. Mungkin yang dulu ngeracunin Winnie mah udah meninggal kali ya, tapi akhirnya keturunan-keturunannya yang ikut merasakan uangnya mungkin dulu juga digangguin. Ya itulah ya teman-teman, hati-hati dalam melakukan sebuah hal, karena kalau orang sudah dendam, bukan kita aja yang dapetin karma buruknya, kadang keturunan-keturunan kita yang nggak tahu apa-apa dapat karma buruk, dapat bad luck juga ya. Kita mau cut dulu apa mau ngobrol sama yang di belakang sih? Tapi kayaknya yang di belakang mah lebih pengen ngobrol sama Asyaf. Syaf, aku nggak ini loh, lagi fokus sama ini loh, omongannya Pak Pardi, Nyai Dasima. Ini sih legend banget gitu. Iya, loh. Di Bandung juga dia sampai tuh, iya. Dibikin apa legenda banget. Drama musiknya gitu. Katanya harus kakak yang manggil deh, ya enggak bisa dong. Wah, cantik banget. Nyai Dasima, kalian bisa cerita apa share story-nya yeah. Tapi meninggalnya memang sangat mengenaskan ya. Dan kok bisa-bisa tiba-tiba ada di sini, tapi ya bisa aja sih, namanya juga tempat kosong kayak begini, makhluk apapun bisa masuk dan... Oh, panas ya? Saf, panas ya? Mungkin Pak Pardi... Kita mau cut dulu atau mau... Langsung-langsung? Cut dulu kali ya, nanti. Cut dulu? Oke, cut dulu deh ya. Cut dulu teman-teman, buat kamu semua. Mudah-mudahan dari cerita Ibu ini, Pak Pardi, kalian bisa mendapatkan sebuah gambaran dan kesimpulan. Sekali lagi, kita tidak berhak untuk menjudge siapapun, termasuk arwah, orang, dan lain sebagainya. Iya. Karena semua ketentuan itu hanyalah milik Tuhan. Jadi kita hanya menyampaikan aja gitu. Tapi pada kuncinya adalah kita harus ngebuang rasa dendam, harus lebih legowo, lebih mudah memaafkan. Iya. Karena rasa dendam itu ya bisa terbawa sampai mati. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi kalau kalian bilang bahwa aku dendam, aku benci sampai mati, hati-hati dengan perkataan dan omongan kalian, karena itu adalah doa. Lebih baik dihilangkan aja, karena seseorang yang berbuat buruk kepada orang lain udah pasti bakalan mendapatkan hukuman dari Tuhan, kayak gitu ya. Iya, dan gak tenang. Cuman emang juga susah banget, susah ya, gak kesel sama orang. Ya. Susah banget. Iya. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Sambil mengumpulkan kekuatan, dan mungkin Ama juga pengen minum dulu. Kita
lanjut nanti ya. Jangan kemana-mana. Takut ada paku, Kak. Iya. Vian lagi belajar kenalan sama yang duduk di kursi. Jadi kalau kursi itu sudah pasti terisi ya. Jadi kamu kalau misalnya jarang mengisi sebuah ruangan atau tempat, jarang datang gitu, nggak usah dikasih kursi deh gitu. Kadang suka bikin kaget gitu. Cuman Vian nggak takut ya? Enggak, karena ini baik katanya. Chef ngeliat apaan aja? Oh my god. Kaget, kaget. Ada burung. Aduh. Ini kayaknya harusnya Ama jangan terlalu jauh deh dari rombongan. Maksudnya kan dia suka kesurupan ya kan? Kaget, kaget. Aduh, bikin kaget. Lu takut sama burung, Mak? Enggak, burungnya tiba-tiba itu kan toilet kosong kan? Tiba-tiba brrrr gitu. Emang kamu mau ke toilet? Enggak, pengen lihat, penasaran. Ada toilet kosong didatengin. Ada yang cekikikan di... Tadi di apa juga dengar suara kayak... Iya. Pas pertama kali kita masuk di atas ini. Di bangunan sebelah udah ada yang cekikikan, Asyaf juga udah... Ada yang... gitu ya? Oh, ngedenger suara kayak gitu. Banyak suara. Banyak banget. Oke. Okay. Kaget gue. Kita mau ke atas nih, Kak. Iya. Assalamualaikum. Udah banyak yang nungguin. Sip. Lalu tuh. Baju. Jangan ada yang loncat-loncat. Baju ya ini. Eh, kain. Assalamualaikum. Ya, kain apa gitu ya. Assalamualaikum. Benturan energi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ada di sini lagi. Kamu siapa, Winnie? Kamu ngapain di sini lagi?